Kabupaten Tuban merupakan daerah yang memiliki banyak potensi. Pasalnya, selain memiliki wisata pantai yang indah, Tuban juga memiliki segudang makanan atau produk khas buatan masyarakat lokal. Salah satunya ialah ampo, makanan tradisional berbahan dasar tanah liat yang masih lestari hingga saat ini. Menurut salah seorang pembuat ampo di Kabupaten Tuban, Sarpik mengungkapkan jika konon ampo dibuat lantaran adanya musim paceklik yang membuat masyarakat setempat kesulitan untuk mendapatkan makanan. Selain rasanya yang dibilang unik, ternyata ampo juga memiliki banyak khasiat yang baik bagi kesehatan tubuh. Seperti halnya, meredakan panas dalam, menghilangkan gatal-gatal, hingga menyerap racun di dalam tubuh manusia. Tak hanya sebagai pengganjal rasa lapar saja, pada zaman dahulu, makanan ini sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengganti rokok, karena sangat cocok dinikmati dengan secangkir kopi dan teh. Meski makanan khas Kabupaten Tuban tersebut terbuat dari tanah liat, namun rasa yang dihasilkan dari ampo tidak pahit, justru rasanya dominan seperti tanah dengan perpaduan asap di dalamnya. Pasalnya, dalam pembuatannya, ampo terlebih dahulu dibakar di atas tungku selama beberapa jam. Harga makanan yang unik dan langka ini relatif murah, yaitu Rp10.000 per kilogramnya. Tak hanya dibuat sebagai cemilan saja, biasanya makanan ini juga digunakan oleh masyarakat Bali sebagai sesajian dalam sebuah adat ritual. Dari Tuban, Safira Wahda Sofiana dan tim Blok Tuban TV mengabarkan.